kami oleh sebuah keluarga sebelum saya tutup tirai misteri jam 12 untuk anda. Berikut ini adalah kisah yang dialami, katanya di sini. Nama saya Aini. Nama samaran dari katanya nama samaran digunakan, pendengar dari Woodlands, dan beliau suka mendengar MJ12. Dan kata beliau, saya sekeluarga bersama suami dan tiga orang anak saya telah pergi bercuti di Indonesia tahun lepas pada bulan Jun. Kami merasa seronok sekali dapat bercuti bersama begitu. Anak-anak saya yang pertama kali ini dapat naik kapal terbang buat pertama kali. Bukan apa, Kisi, selalunya kami beramai-ramai hanya naik kereta saja bercuti ke Malaysia. Tapi tahun lepas, syukur sedikit dapat rezeki lebih, dapatlah bawa anak-anak budak-budak ni naik kapal terbang dan pergi jauh lah. Kali ini kami pergi ke tiga buah bandar di Indonesia, dan di bandar terakhir itulah yang terjadi perkara aneh yang menakutkan. Tak payah saya sebutkan nama bandar mana atau hotel mana yang saya menginap. Hanya hotelnya agak mewah dan moden, terletak di bandar yang sibuk di Indonesia. Saya mendapat dua buah bilik yang telah ditempa oleh ejen pelancongan kami. Kami sampai di sana pada tengah malam, lebih kurang pukul 11 malam. Bila kami naik ke atas, suami saya pun bukalah pintu bilik yang pertama dan lihat sekelilingnya, dan kemudian memeriksa lagi satu bilik yang juga hanya terletak menghadap bilik yang pertama. Ternyata bilik kedua-dua lagi besar dari yang pertama. Lalu tak semena-mena, anak lelaki saya berusia 13 tahun nak duduk bilik pertama bersama adiknya yang berumur 11 tahun. Saya memang keberatan. Mereka berdua ingin menginap di sana. Bukan apa, Kisi, tak pernah saya tinggalkan mereka berdua di dalam satu bilik. Selalunya saya akan temankan anak lelaki saya dan suami temankan anak perempuan saya. Waktu itu saya, suami dan anak kecil yang berumur 5 tahun aja di bilik yang besar, dan lagi dua bilik di dalam bilik itu yang agak kecil sedikit. Sampai di bilik saya, saya pun mengemas pakaian lalu mandi dan solat sekali. Ingat dalam hati nak pergi bilik anak selepas, tapi dihalang suami. Dihalang suami katanya kerana dia tidak, kerana dia baru call bilik sebelah yang anak saya dua-dua dah mandi dan dah nak tidur. Jadi jangan risau, tak ada apa-apa. Budak-budak ni semua dah nak tidur. Pagi je kita kejutkan diorang, kita keluar. Itu sajalah yang suami saya kata. Maka saya batalkan niat saya nak tengok anak-anak saya sebelum tidur. Masuk tidur, televisyen masih on, tak ditutup oleh suami. Saya katanya kerana dia nak tengok bola, baru hanya nak lelapkan, tiba-tiba saya rasa seolah-olah ada dua lembaga. Muka mereka datang. Ya, seolah-olah muka mereka datang terlalu dekat dengan muka saya ketika saya sedang baring dan bertanya siapa saya. Saya cuma, katanya, saya cuma buka mata tapi tak boleh, dan apa ni, dalam hati saya ni berkata, tak boleh berkata-kata lah, hanya boleh bercakap dalam hati, dan seolah-olah menjawab dan menentang mereka. Saya rasa seperti ada yang tak kena, lalu memberitahu mereka jangan ganggu saya sekeluarga. Kerana saya tak ganggu mereka dan saya tahu siapa kamu. Entahlah, Kisi, saya rasa makhluk itu seolah-olah seperti spirit yang duduk dalam bilik yang kami sewa hotel tersebut. Seolah-olah marah kerana saya menginap di sana. Tapi bila saya cuba lawan, saya tahu siapa mereka dan saya tak takut pada mereka. Dan saya ini orang beragama Islam dan hanya takut pada Allah. Mereka seolah-olah berundur, lalu pergi, dan kemudian, Kisi, tahu apa? Mata saya dengan tiba-tiba boleh buka dan suami saya dengan berdengkur pun, katanya, yang dah berdengkur pun dengan TV masih belum tidur. Saya kejutkan suami tapi tak cakap apa-apa kejadian tadi. Lalu dia tutup TV dan terus tidur. Selepas itu, saya tak dapat tidur lah, Kisi. Sampai ke subuh, bila waktu pagi itu, saya pun telefon anak-anak di sebelah, kejutkan mereka sebab nak pergi sarapan pagi. Di hotel waktu itu, saya jumpa anak saya, anak lelaki saya sempat seperti lain macam saja. Bibirnya merah dan matanya pun panas. Rupa-rupanya dia demam panas, Kisi. Anak saya demam panas. Rupa-rupanya saya dapat tahu semalam ada orang bentuk badan seperti ayah mereka menekan bel beberapa kali pada waktu malam. Abangnya tak buka pintu tapi hanya melihat di lubang pintu. Wajah tak nampak tapi memakai baju mirip ayahnya. Nasib baik dia tak buka. Kata adiknya dia hanya diam saja. Adiknya kata kalau ayah, mesti ayah telefon dulu sebelum datang. Itulah pengalaman di salah sebuah hotel di Jakarta yang ada lembaga ataupun patung besar di hotel lobinya. Baiklah saudara, dengan